Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Kembali lagi di channel Old Tutorial. Baiklah teman-teman, saya akan berbagi bagaimana cara menaikkan dimensi foto, terutama foto-foto indoor. Oke, langsung saja, nggak pakai lama. Oke, kita langsung ke kamera RAW. Ini fotonya sudah kita buka tadi. Oke, intinya teman-teman, kalau ngedit foto untuk menaikkan dimensi atau itunya, itu di bagian ini lah teman-teman. Contrast, highlight, shadow, itu teman-teman. Oke, ini pelantaran yang saya pakai biasa ini teman-teman. Oke, kelihatan kan? Defaultnya. Oke. Kemudian clarity. Sama saturation itu teman-teman. Oke, sudah kelihatan. Jadi bagian inti untuk membuat dimensi pada foto itu di bagian itu tadi teman-teman. Namun dapat dinaikkan sharpness sedikit teman-teman agar terlihat tajam. Oke, selanjutnya ini pengaturan warnanya. Ini sebenarnya kalau untuk warna itu suka-suka kita, sesuai kebutuhan kita mau seperti apa, karena setiap foto itu tidak sama pengaturannya, tidak sama pencahayaannya. Jadi di bagian yang lain ini teman-teman bisa setting sendiri. Intinya yang tadi, yang pertama tadi teman-teman. Oke, sudah jadi teman-teman. Saya akan merapikan sedikit teman-teman. Saya akan menirus mukanya sedikit. Kita ke Lookify. Oke, di Adobe Photoshop 2018 ke atas itu udah ada fiturnya kayak gini teman-teman. Oke. Yang jelas kalau saya teman-teman, jangan lupa kalau ada waktu download aja kalau efek keempat ini, karena sangat berguna teman-teman. Saya selalu memakai ini, fungsinya sangat banyak sekali untuk cross processing warna seperti ini teman-teman. Nah teman-teman bisa lihat sendiri kan. Terus untuk gelap terangnya juga. Ini salah satu cara untuk menaikkan dimensi foto ini teman-teman. Kita pakai darken lighten. Jadi kita pilih titiknya. Saya tinggal terus saya atur. Kelihatan kan? Saya sarankan teman-teman download Color Effect Pro 4 ini teman-teman. Karena fungsinya sangat banyak. Oke, sudah jadi teman-teman.
action saya tadi, akan saya taruh di link di bawah. Jadi teman-teman silakan download gratis. Hanya saja nanti paling saat mendownload minta akses, jadi teman-teman komen aja di bawah 1x24 jam, insya Allah saya akan konfirmasi. Oke, sekian dulu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching this video until it is finished. If useful to you guys, please like and share this video. If you have any suggestions for us, leave a message in the comments field. Always support us by clicking the subscribe button, because it means a lot to us. To the next video. See you.